Halo guys, balik lagi sama aku Dani Eyan di Dreyan Gaming. Kali ini aku mau main game Blockman Go. Mau lanjutin yang kemarin ya guys. Main Block Invasion, invasi blok guys. Kita kemarin udah di level mod sampai level 5 guys, tapi gagal terus guys. Hari ini kita coba lagi ya guys. Kita sampai 5 menit atau 10 menit kita main guys. Kalau kagak bisa ya udahlah guys, nyerah aja guys. Gimana guys menurut kalian guys? Kayaknya game ini sengaja dibuat susah biar kalian itu beli koinnya guys, biar kalian beli biar kalian pada top up semua guys, pada biar kalian top up block sama koin guys. Bahaya ini kalau ngabisin koin. Kalau main itu yang mudah-mudah aja guys, kita kan cuma main game buat nikmatin gamenya guys. Kita ke level 5. Kita lanjutin guys. Ayo, let's go mama. Ayo, oi tiba lagi guys. Dari kemarin aku nembak terus guys. Kagak isi misil atau kagak isi darah guys. Hari ini kita coba pakai misil sama darah kita guys. Atau ada pertandingan guys. Victory level 1 guys. Kita chip precision tambah 3, HP tambah 20% aja guys. Oke, let's go mama. Mana kau? Wah, tembak lagi guys. Tembak lagi. Pasti kalian yang masih bocil-bocil pasti suka game ini ya guys. Bocil-bocil player FF, bocil-bocil kematian. Waduh, kita pakai tembakan roda. Kita langsung. Wah, kita ditembak lagi dari samping, guys. Biasa sih dua kembar kecil ini, guys. Upin-ipin, guys. Di pojokan situ mulu, guys. Wah, kita langsung serang. Di mana itu? Di mana lagi musuhnya? Kagak ada, guys. Ini masih satu bocil, guys. Kita tembak. Precision rate speed slow down 10%. Oke lah, slow down 10% guys. Kita coba beda jadi kemarin guys. Kita langsung tembak babi buta guys, beruntung guys. Iya. Wah, kita pakai rudal guys. Iya, guys, menyerah guys. Kita ulangi lagi guys. Balik guys. Level 5 susah amat guys. Kalian kalau main game ini udah sampai level berapa guys? Nanti terus kalian cobain guys. Langsung kalau udah cobain langsung komentar guys. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke ya. Guys, coba kalian download game ini guys, terus main guys. Block Invasion di Blockman Go. Kalau kalian udah level lebih tinggi dari aku guys, kalian komen di bawah guys. Kalah terus guys, gimana ini caranya? Kita harus punya senjata yang lebih super guys. Wah, ini bocil masih nembak ini. Masih hidup dia. Ampuh sekali dia. Slepes. HP tambah 20% guys. Prajuritnya udah mulai datang. Kita coba pakai ini guys. Wow, gambarnya. Wah, pakai gambar salju guys. Kita pakai kanan-kanannya udah habis guys. Ini bocil itu nembak dari sini guys. Kita rudal dia. Iya kalau punya misil guys. Kita serap katanya. Ini anak-anak pramuka ini dibocorkan ngapain ini woi. Jadi emosi aku guys. Victory 2 wave. Kita tambah HP 20% aja guys. Kita kurangin nyawa guys. Atau kita pakai darah ini guys. Wah, habis guys darah kita guys.
tembak-tembaknya guys, jatuh-jatuh guys. Sepet. Sepet lagi guys. Wah, kayak emang kocap guys, main sepet mulu guys. Wah, kita rudal dia guys. Iya kau. Wah, kita hampir mati guys. Wah. Bocil 3-1 guys. Iya kau. Damas. Kita kurangin dan langkah mereka guys. Terus kita muter-muter guys. Udah mulai datang guys. Kita rudal dia guys. Udah dia guys. Gimana sangat ini dari rudalnya guys. Sepet. Wah, anak pramuka di pojokan guys. Bapak, tapi bagian rudal guys. Anak pramuka guys. Siapa ada yang bagian rudal guys. Wah ya sepet. Wah, 3-300 guys nyawa kita guys. Ini 3-1 anak perempuannya. Iya kau kena kau. Wih, tinggal sedikit guys nyawa kita guys. Wah anak perempuan 3-1 guys. Yes. Akhirnya menang guys. Wah, HP kita tinggal 5% guys. Warning. Wah, kita panggil bantuan guys. Walah, nyerah guys. Mana guys, level 5 susah amat guys. Kita coba satu kali lagi guys, yang terakhir nih guys. Kalau ini udah kalah udah bis, dahlah kita menyerah aja guys. Coba kalian main sendiri guys, buktikan kalian udah bisa sampai level berapa guys. Jangan lupa komen guys, biar aku tahu kalian bisa main sampai level seberapa guys. Wah. Ini kan ini bocil. Wah. Prajuritnya pada ngeringan kali dia. Red of fire. Level 50%. Oke lah. Kita coba-coba modulnya, guys. Kita tembak dari jauh. Wah, kita agak punya keker, guys. Gimana guys rahasianya biar bisa menang guys. Musik pada yang berhati guys. Sepet. Wah, nyawa kita ambil separuh guys. Kita kasih rudal guys. Udah guys. HP tambah 20% guys. Kalau ada HP kita tambah HP aja guys. Wah, nyawa kita tinggal 900 guys. Wah, susah guys. Susah ya, kita bisa menang ya. Wah, mana ini? Tinggal 400 guys. Wah, ini mereka doang. Tajuk itu jadi tak guys. Wah, susah guys. Tinggal 400 guys. Nggak bisa menang nih guys. Wah, nggak pernah guys. Surrender guys. Apa kita wadah. Tinggal 400 guys. Wah, banyak guys. Ini baru gelombang 4 guys. Wah, guys. Kayaknya harus beli koin guys.
Battle Pass for Podcast. Wah, Podcast. Kayaknya kita pemain gratisan. Kita coba mode yang lain, guys. Endless mode. Firearm inventory. Apa ini, guys? Wah, ini damage tambah 300. Kita harus beli ini, guys. Relate speed tambah 100, critical hit. Namanya Gatling Gun, guys. Kita gak punya senjata lain, guys. Wah, masih terkunci, guys. Tuh kan, kita harus membuka ini dulu, guys, biar bisa menang, guys. Biar 100 relate speed. Kita beli-beli dulu, guys. Damage kita beli dulu, guys. Kasih, guys. Kita upgrade dulu, guys. Kita upgrade dulu, guys. Critical hit. Kita upgrade uang kita. Wah, 200, guys, clip yang ini, guys. Dan sampai 180, guys. Kita agak punya duit, guys. 40.000. 100. 300. 900. Mari, guys, habis duit kita, guys. Upgrade kita belum bisa upgrade, guys. Masih level 1. Oke lah, let's go, mamang. Kita coba satu kali lagi level 5. Wush. Udah ngabisin koin 5.000 koin, guys. Kita coba, guys. Kayak apa ini senjatanya? Gatling Gun namanya, guys. Tembakannya ini kalau di Jawa ini anak-anak biasa nyebutnya tembakan pre, guys. Wah. Kayak kenapa, guys? Ada apinya, iya. Oh, namanya juga senjata api, ya kan? Slow down 10% aja lah enaknya. Semakin mudah. Kita coba main lagi, guys. Wise. Duit kita udah habis, guys. 500 koin, guys. Buat beli ini senjata, guys. Walaupun masih level 1, ya, guys, ya. Belum upgrade ini. Aduh. Kayaknya keras amat ini musuhnya. Wah. Dan damage-nya kurang gede, guys. Ya. Iya tau. Tank kena tau. Wah. HP tambah 20% aja, guys. Oh, iya, musuh datang. Ya, kita tembak membagi buta tank-tanknya. Ya. Ternyata ngefek, guys. Damage-nya tambah sedikit, guys. Enggak kayak yang tadi, guys. Tadi keras amat, guys. Enggak. Tank agak ancur-ancur, guys. Iya, sekarang udah ledak kau. Damage tambah 30. Slow down aja, guys. Enemy-nya biar kalem, guys. Capek, guys, ternyata, guys. Jadi seandainya kita perang sendiri yang ini lawan prajurit Blockman segini banyak, kayaknya susah, guys. Untung aja kita punya Gatling Gun. Wah, tembakan Gatling, guys. Bisa nembak membagi buta, guys. Iya kau. Wow, serepet. Kita tembak roda. Yes. Tembak beruntung, guys. Iya kau. Yang 2.500, guys. Ah, anak pamuka berjajar ngapain ini? Oi, shit kalian. Daninya keroyokan, woi. Slow down 20% dan masih 40 clip. Bisa slow down 20% aja, guys. Biar tambah kalem, guys. Level 5, guys. Dari tadi kita belum nyampe level 5, guys. Ini udah level 5, guys. Level 5 di stage 5, guys. Iya. Iya, kau. Ayolah. Tank sama truknya langsung terbakar, guys, ternyata. Sebelum prajuritnya turun, harus kita ledakin, guys, truknya, guys. Menang, guys, kita ternyata, guys. Kembali, guys. Rebet. Level 6 akhirnya kebuka, ya, teman-teman, ya. Oke lah, sebelum kita mulai level 6, jangan lupa klik, komen, like, dan subscribe, oke?
Mari kita coba. Let's go, Mamang. Prajurit-prajurit, woi. Kalian turun berbareng, woi. Aku sendirian, woi. Apa kalian gagal? Kasihan ini sama aku, woi. Iya, toh. Mampus, toh. Wah, jangan toksik, toh. Tapi gimana kalau kagak? Kerja kayak gini itu jadi sepi, guys. Tembaknya kurang fokus, guys. Ada 20%, guys. Kita punya 4.000 dan wih, ada yang turun dari counter, guys. Let's go, Mama. Ini nanti mereka mulai berputar, guys. Helikopternya kita tembak langsung, guys. Anak pramuka ini babi buta. Let's go, Mama. Kita sengkat ternyata. Pramuka di pojokan itu, woi. Kalian itu prajurit amatir, woi. Sukanya ngumpet di pojokan, guys. Kita tambah 20, guys. Wah, 3.700, guys. Kalian bisa menang, guys. Jatah. Oh, harus kita upgrade senjata ternyata ya, teman-teman, ya. Itu ternyata, woi. Kita upgrade senjata, tapi senjatanya, kak. Kak nggak mampan gini, ya. Wah. Wah, makin banyak itu musuhnya. Iya. Serbu terus. Wah, ini kagak bisa di sini, ternyata dari sini. Wow, pakai ilmu apa dia? Wah, ngerah teman-teman, yes. Yelah, kita kembali lagi satu kali, guys. Nanti kita coba bagi darahnya, guys. Terus kita serbu. Dari mana dia datangnya? Ini dari situ. Dari situ ternyata dia. Ini ada anak pramuka di sana, guys. Wah, kita ledakin, guys. Sepet. Ini tinggal satu, guys. Lupa, guys. Lupaan, dia sisa, guys. Sendirian, guys. Agak mati-mati, guys. Gimana itu, guys? Ini kepalanya, guys. Komandannya kan, guys. Nah, ini dia baru kena, guys. Bahaya, guys. Agak mati-mati dia, guys. 2.400. Oke lah. Mari kita serbu. Mati suh. Wah, makin bahaya, makin rame dia, guys. Rame dong. Wah, kita tembak ya. Kayaknya berapa duit banyak sekali, guys. Yes, kita rudal ya. Wah, kita sekali lagi sekali, guys. Balik, guys. Nyerah kita, guys. Kita coba English mode aja, guys. Gimana, guys? Kayaknya seru ya, guys, ya.
tapi kapan-kapan aja ya guys. Kita lanjutin ke MS Mod, kita coba lihat dulu guys. Mod available guys. Nanti kapan-kapan kita coba start gamenya guys. Oke, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Bye-bye.